Buletin Didik 25 Ogos bersama saya Syafri Izzuan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 6 hari lagi menjelang Hari Kemerdekaan yang ke-64. Masih banyak sekolah yang mengambil kesempatan menganjurkan sambutan Bulan Kebangsaan secara dalam talian. Ia termasuk Sekolah Kebangsaan Sri Petaling yang menitik beratkan tentang Malaysia Prihatin. Menurut penolong kanan pentadbiran sekolah itu, Nur Zamzila Mat, keprihatinan rakyat Malaysia bukan sahaja dapat meningkatkan semangat perpaduan, pada masa sama membudayakan sikap saling mengambil tahu antara satu sama lain, terutama ketika situasi semasa wabak pandemik COVID-19 yang masih tiada penghujungnya. Saya harap sambutan Hari Kebangsaan ini diberikan sebagai iltizam aspirasi yang secara berterusan dalam menyemai rasa cinta kita terhadap negara dan menyemarakkan semangat kita walaupun kita menyambutnya di rumah bersama-sama keluarga dan bersama rakan secara online. Tambahnya, warga sekolah digalakkan untuk mengibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing bagi membangkitkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan murid-murid serta warga pendidik. Antara pertandingan yang dianjurkan termasuk pertandingan deklamasi sajak, cerita tentang tokoh kemerdekaan, mewarna dan melukis serta banyak lagi. Penyertaan terbuka kepada semua murid-murid sekolah dan mereka boleh mendaftar melalui guru-guru bertugas. Sementara itu, Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashur, Batang Kali, Selangor turut menganjurkan majlis pelancaran dan sambutan Bulan Kemerdekaan ke-64 secara dalam talian. Menurut pengetuanya, Nur Zalina Abdul Kadir, aktiviti tahunan tersebut bertujuan meningkatkan rasa cinta warga sekolah khususnya para pelajar terhadap negara sekaligus melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri yang utuh serta semangat kemerdekaan yang tinggi. Majlis ini juga merupakan satu kesinambungan bagi mengeratkan ukhuwah silaturahim antara guru-guru dan murid-murid berbagai kaum di sekolah ini. Hari Kemerdekaan pada tahun ini masih mengekalkan tema yang sama iaitu Malaysia Prihatin. Saya berharap warga SMK Syed Mashur mempunyai semangat cintakan negara yang tinggi yang dapat mengambil itibar daripada kepentingan meraihkan bulan bersejarah ini yang menyaksikan negara kita mencapai kemerdekaan. Jelasnya, para pelajar perlu mengambil tahu akan tarikh-tarikh penting sebelum dan selepas negara diisytiharkan bebas dari penjajah. Ia bagi menanamkan sifat bangga dan cintakan negara dalam diri mereka bukan sahaja pada bulan kemerdekaan tetapi secara berterusan. Antara acara yang dianjurkan pihak sekolah sepanjang bulan kebangsaan adalah pertandingan TikTok ucapan kreatif, kuis kemerdekaan, gambar profil kemerdekaan, melukis poster, seni hias makanan dan masakan merdeka. Pelbagai kaedah kreatif ditampilkan pihak sekolah untuk memastikan keseimbangan kecemerlangan pelajar dalam pembelajaran dan aktiviti kokurikulum ketika pandemik ini. Ia termasuk Kolej Tunku Kursiah Seremban Negeri Sembilan, TKC, yang melaksanakan pementasan drama bahasa Inggeris secara atas talian. Menurut Guru Bahasa Inggeris serta penyelaras projek Abdul Fattah Jamaluddin, idea itu tercetus berikutan komitmen sekolah untuk meneruskan tradisi sejak tahun 70-an lagi. Pertandingan English Drama di Kolej Tengku Kursiah ini adalah pertandingan drama pentas. Ianya bukannya pertandingan filem pendek. Oleh yang demikian, proses untuk mementaskan drama pentas secara virtual adalah amat rumit. Saya selaku koordinator dengan bantuan rakan-rakan panitia bahasa Inggeris mencari jalan yang terbaik untuk merealisasikan pertandingan ini. Pertandingan melibatkan semua pelajar dan penerangan diberikan kepada peserta menerusi penganjuran bengkel.
kreativiti pelajar terselah dengan gabungan teknologi serta kreativiti melakonkan teater dan drama yang lazimnya dilakukan atas pentas. Pertandingan ini juga memberi ruang kepada pelajar mengasah bakat masing-masing. Apa yang betul-betul menarik saya untuk mengambil bahagian dalam pertandingan ini adalah sebab saya rasa saya patut menggunakan kebolehan yang saya ada untuk tolong rakan-rakan batch saya untuk menangi pertandingan ini. Tambah Nur Syazana, kelainan ini juga memberi ilmu baharu kepadanya dalam bidang digital. Sementara itu, bagi pelajar tingkatan 3 TKC, Mariah Azmi Faizal, pelbagai cabaran dihadapi untuk melaksanakan pementasan dalam talian. Disebabkan proses rakaman ini perlu dijalankan secara dalam talian, kami memerlukan sambungan Wi-Fi yang stabil. Ada masanya kami berhadapan dengan masalah Wi-Fi yang kurang stabil dan perkara ini mengganggu jadual rakaman yang telah kami tetapkan. Terutama sekali sewaktu minggu peperiksaan yang sememangnya padat dan sibuk. Cabaran seterusnya adalah untuk mendapatkan kualiti video dan audio yang paling jelas. Dengan panduan diberikan oleh para guru, pementasan dapat berlangsung dengan jayanya. Bagi pelajar tingkatan 2, Anna Natasha Muhammad Khairil, kunci kejayaan untuk melaksanakan perkara baru itu adalah bekerja secara berpasukan. Semua guru dan pelajar yang terlibat dalam pertandingan ini terdiri daripada pelbagai latar belakang yang cukup hebat. Jadi, semua orang memainkan peranan penting dan saling melengkapi untuk menjayakan pertandingan ini. Selain daripada itu, disiplin diri juga penting kerana kami perlu menepati masa untuk membuat sesi rakaman semasa hari kejadian. Pertandingan ini nyata memberi ruang kepada Ana dan rakan untuk bertemu dan meluangkan masa walaupun secara maya. Pertandingan dimenangi oleh pelajar tingkatan 3 menerusi drama bertajuk The Picture of Dorothy Gray. Pertandingan dan pengumuman pemenang dilakukan secara dalam talian pada 14 Ogos lalu. ...41.6% populasi keseluruhan di Malaysia atau 13,580,934 individu telah lengkap menerima dua dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Ia dimaklumkan jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 JKJAV menerusi laman sosial rasminya. Setakat semalam juga, 18,631,593 individu atau 57.1% sudah menerima dos pertama, menjadikan kumulatif pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK kini 32,212,527 dos. Peratusan populasi dewasa yang menerima kedua-dua dos juga meningkat kepada 58.0% setakat semalam berbanding 56.9% pada Isnin. Dalam pada itu, vaksinasi harian semalam pula mencatatkan peningkatan kepada 420,164 dos berbanding 396,576 kemarin. 265,160 daripadanya merupakan dos kedua dan baki 155,004 adalah dos pertama. Angka kes harian COVID-19 dalam negara tidak berganjak dari paras 20,000 dan hari ini sebanyak 22,642 kes dilaporkan. Menerusi perkongsian data terkini jangkitan COVID-19, jumlah kumulatif wabak itu di Malaysia kini melebihi 1.61 juta kes. Selangor masih mencatat jumlah kes paling tinggi dengan 6,325 kes, diikuti Sabah yang mencatat 3,224 kes dan Kedah dengan 2,279 kes. Enam negeri mencatat kes melebihi angka 1,000, manakala empat negeri iaitu Terengganu, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan mencatat kes di bawah angka 1,000. Perlis, Putrajaya dan Labuan kekal mencatat kes positif di bawah 100.
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK akan membuka satu stesen kuarantin QS di Sekolah Kebangsaan Kuala Betis bagi menempatkan keluarga masyarakat orang asli di kawasan Gua Musang. Pusat QS mula beroperasi esok bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan masyarakat itu yang semakin membimbangkan. Pusat kuarantin berkenaan mampu memuatkan seramai 300 pesakit. Tumpuan diberikan kepada keluarga orang asli suku Temiar di sekitar kawasan lodging. Buat permulaan, 8 keluarga dari kawasan Pos Blau di kawasan Tanah Tinggi lodging ditempatkan di stesen kuarantin. Selain itu, Jabatan Kesihatan Gua Musang akan mengenal pasti penduduk terlibat dari Pos Handrop dan Pos Tuel. Sehingga kini, seramai 400 penduduk di kawasan lodging Gua Musang positif COVID-19 dan ditempatkan di PKRC Dewan Komuniti Kesedar. Manakala 2 kampung di Pos Blau dan 3 kampung di Pos Brook ketika ini menjalani PKPD membabitkan 2,000 penduduk. Bersua kembali. Dalam era digital ini, penggunaan media sosial bukan hanya sebagai medium komunikasi, malah ia merupakan medium terbaik dalam menyebarkan semangat patriotisme dalam kalangan belia. Justru, wajar bagi golongan belia untuk memastikan ia tidak disalahgunakan dalam usaha mengeratkan lagi perpaduan antara kaum. Bagi pengaruh media sosial atau social media influencer, penyebaran semangat patriotisme secara tidak langsung menjadi tanggungjawab mereka. Remaja antara kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian. Antara individu yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi golongan ini adalah pengaruh media sosial. Menurut penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu, Universiti Teknologi MARA, Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, sikap sesetengah golongan belia mahupun dewasa dalam melontarkan komen terutama yang berbaur negatif mungkin disebabkan oleh ketidakfahaman mengenai sesuatu isu atau institusi. Berapa ramai antara kita sebenarnya telah memahami, kita kenal institusi beraja, tapi adakah kita faham apakah fungsi peranan kedudukannya dalam negara kita? Bukan bercakap tentang sejarah. Kalau sejarah tu mungkin di sekolah adalah menceritakan, dalam silibus tu menceritakan apa peranan raja, kedudukan raja dahulu ya. Tapi pada saya ketika inilah saya nampak kurangnya kefahaman, kurangnya pengetahuan, kurangnya kefahaman dan seterusnya pastinya memberi kesan ke atas penghayatan itu sendiri. Ya. Jelas Profesor Dr. Syam Rahayu, mendidik remaja sekarang tidak lagi sama seperti dahulu. Pelbagai pendekatan baharu perlu diterapkan bagi mengelak golongan tersebut daripada mempraktikkan sikap bodoh sombong di media sosial. Saya mahu meletakkan tanggungjawab ini ke atas orang yang lebih dewasa berbanding ke atas remaja itu sendiri. Sebab terbentuknya baiknya remaja itu kerana baiknya dan bolehnya keupayaan, kredibiliti orang yang lebih dewasa untuk mendidik remaja. Bagi pelajar kursus Sains Hayat, Kolej Mara Kulim, Nur Farhana Fazrin Anwaruddin, ia berpendapat bahawa golongan influencer lebih cenderung kepada penyebaran semangat patriotisme yang meluas kerana lazimnya mereka mempunyai bilangan para pengikut yang ramai. Sebagai seorang influencer, mereka ini sewajarnya menjadi seorang individu yang lebih bertanggungjawab dengan hanya menyebarkan maklumat dari sumber yang sahih. Contohnya, jika ingin menyebarkan satu maklumat di media sosial, mereka perlulah hanya menyebarkan maklumat yang dikongsi melalui akaun rasmi satu jabatan ataupun agensi. Selain itu, influencer ini juga perlu mengetahui isi kandungan maklumat yang ingin mereka kongsi. Turut berkongsi pendapat yang sama ialah pelajar kursus Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, CFSIIUM, Muhammad Omar Nasrin. Menurut Omar, influencer mempunyai keistimewaan tersendiri apabila segala tindak tanduk mereka menjadi ikutan. Namun bukan sahaja mereka, malah semua individu juga memainkan peranan penting dalam memastikan setiap fakta di media sosial perlu disemak kesahihannya terlebih dahulu, terutamanya jika ia melibatkan isu sensitif. Saya rasa mereka sangat-sangat bertanggungjawab kerana nama pun influencer, apa sahaja yang mereka katakan pasti akan memberi bekas di hati pengikut mereka. Dan dalam keadaan sekarang ini, anak muda kita ramai yang celaru dan keliru tentang erti patriotisme itu, maka influencer ini perlu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyebarkan lagi semangat patriotisme dan cintakan negara
terutama kepada belia melalui platform media sosial yang kita ada pada hari ini. Golongan influencer juga perlu menitik beratkan bahasa yang mereka gunakan di media sosial supaya ia tidak menimbulkan kekacauan dalam kalangan masyarakat pada masa sama mengelak dari disalahertikan. Dalam hal itu, peranan ibu bapa juga amatlah penting bagi membantu menyampaikan pengetahuan dan kefahaman mengenai sesuatu isu, sekaligus meningkatkan lagi penghayatan atau semangat patriotisme dalam kalangan remaja. Batu bersurat Terengganu yang dianggarkan berusia lebih 700 tahun merupakan batu bersurat yang mempunyai ukiran paling tua dan tulisan Jawi pertama ditemui di negara ini. Batu ini ditemui separuh tenggelam di tebing sungai Tersat di Kuala Berang, Terengganu pada tahun 1903. Batu itu kemudian dibawa ke Surau Tok Ki Rashid, Kuala Berang dan dijadikan sebagai alas untuk membasuh kaki sebelum naik ke surau. Seorang usahawan berketurunan Arab, Syed Hussein Ghulam Al-Bukhari, menyedari tulisan pada batu tersebut lalu membawanya kepada Sultan Zainal Abidin III. Bagaimanapun, tiada siapa yang dapat membaca tulisan itu dan baginda menitahkan supaya batu terbabit diletakkan di Bukit Puteri. Catatan yang terkandung pada batu bersurat menyebut Islam sebagai agama rasmi dan menerangkan hukum-hukum Islam tentang maksiat dan segala kemungkaran. Catatan ini dipercayai sebagai bukti kedatangan agama di Terengganu pada tahun 1303. Batu bersurat disimpan di Istana Sultan Terengganu sebelum dipindahkan ke Arkib Negara pada tahun 60-an. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dengan kerjasama Persatuan Animasi Malaysia Animas membelawa semua ahli animas untuk menyertai pertandingan mencipta animasi bersempena Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat Pertubuhan Bukan Kerajaan 2021. Maklumat lanjut boleh layari laman Facebook DBP. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini, antaranya sukses SPM 2021 Matematik serta bimbingan tingkatan 4 bagi mata pelajaran Reka Cipta dan Bahasa Melayu. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Visual upacara pembukaan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izzuan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.